Yang menjadi fokus dari Teknik Elektro UMN adalah Industrial Automation. Kami menyiapkan kompetensi lulusan untuk bisa berperan di industri, terutama menghadapi industri masa depan di era Industrial 4.0. Kenapa otomasi industri? Karena Indonesia memiliki visi untuk menjadi negara industri yang tangguh pada tahun 2025. Sehingga nantinya akan banyak sekali dibutuhkan alumni dan lulusan dari Prodi Teknik Elektro yang berfokus pada otomasi industri. Ada dua hal yang esensial dalam proses belajar mengajar di Teknik Elektro UMN. Yang pertama, dasar teori yang kuat. Yang kedua, implementasi tepat guna pada industri. Untuk mewujudkan dua hal ini, kami di Teknik Elektro UMN menggunakan segala jenis teknologi multimedia untuk membantu proses belajar mengajar. Selain itu, kami di Teknik Elektro UMN berusaha menghilangkan hambatan hierarkial antara dosen dan mahasiswa. Keunggulan dari program studi Teknik Elektro UMN adalah membekali mahasiswa dengan kemampuan teknis yang mumpuni. Hal ini bisa dicapai dengan cara menjalin kerjasama dengan universitas di luar negeri seperti di Jerman, maupun dengan menjalin kerjasama dengan industri-industri yang ada baik di dalam maupun di luar negeri. Prospek karir di bidang ini sangatlah terbuka luas. Mulai dari industri itu sendiri, dari mulai manufaktur, pertambangan, dan sebagainya. Kemudian kita juga menyiapkan kompetensi untuk mereka bisa membuka perusahaan sendiri sebagai entrepreneur. Teknik Elektro UMN berfokus pada industrial automation, sehingga lulusannya kami harapkan dapat menjadi pionir kemajuan industri nasional maupun internasional.